Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik main nang channel Lenyong Rofi Kompak Korea Ngapak. Hari ini dan di video kali ini saya mau memberi apa ini ya, termasuknya ya tips lah cara menghadapi musim dingin di Korea. Berhubung ini udah memasuki mau musim dingin, ini masih musim gugur, tapi kalau musim gugur itu anginnya sama apa ya, cuacanya gitu udah dingin, hawanya udah dingin, suhunya juga udah berapa sekarang? Tak lihat dulu suhunya. Kalau nggak salah tadi sekitar 11 atau 10 ya. Nah, 11. Ini bisa dilihat. Suhunya sekarang 11, 11 derajat. Terus ini berhubung mau berangkat kerja, sekalian apa? Bikin tutorial atau tips cara menghadapi musim dingin. Apa aja yang harus dipersiapkan cara menghadapi musim dingin? Itu kalau pakaian ya, ini ada celana yang kayak apa ya, ini namanya ya apa sih ya, legging, kayak legging lah. Ini ketat loh, jadi nempel banget di badannya gitu, di kaki gitu. Ini bisa buat menghangatkan, terus ntar didobelin sama pakaian kerja. Terus ini bajunya juga udah baju yang lumayan tebel, ntar ini saya rangkepin karena kalau satu baju aja itu udah dingin banget rasanya. Ini udah lumayan kandel ini. Terus yang lain-lainnya itu kayak yang buat tubuh kayak gitu ya. Ini saya pakai aloe. Ini buat muka, kalau nggak dipakein ini ya, kalau musim dingin itu mukanya berasa kering banget. Ini bukannya lenjeh atau gimana ya, emang kalau musim dingin itu harus wajib pakai kayak gini. Terus kalau untuk kulit pakai vaselin, saya pakai vaselin biar kulitnya nggak pada meledak kayak gitu apa ya, kering, nggak pecah-pecah kayak gitu. Dan ini saya mau pakai dulu sekalian mau siap-siap berangkat kerja. Ini tinggal dioles-olesin aja kayak gini, secukupnya aja sih. Ke bibir juga nggak apa-apa, ini bisa buat sekalian lip gloss. Sebenarnya lip glossnya juga udah ada sih, yang lip gloss apa itu namanya, yang kayak dari Vaseline juga kayaknya, produk Vaseline itu yang kayak lipstick tapi buat bibir gitu loh. Iya kayaknya lip gloss, kalau lip gloss kan buat itu ya. Ya intinya itulah buat nano bibir. Ini cuma pakai aloe, saya pakai aloe buat muka karena kalau nggak pakai ini mukanya itu rasanya kering banget, kayak apa ya, intinya kering lah, kadang bibir juga pada pecah-pecah. Udah secukupnya aja sih. Ini juga belum turun salju sih, baru musim gugur. Itu daun-daun yang udah pada apa, ada garing kayak keleang. Ini pakai vaselin buat tangan sih, kalau nggak pakai ini kadang tangannya pada perih gitu loh. Ini cuma musim dingin aja aku pakai kayak gini, kalau nggak ya nggak pakai. Ini mau pakai itunya dulu. Nah ini jadi kayak gini nih, kepres banget, kayak legging lah, mirip kayak legging nih, kepres banget kan. Terus ini double lagi pakai pakaian kerja. Dan ini udah di double juga bajunya, pakai pakaian kerja yang buat kerja. Ini udah lumayan tebel sih. Terus pakai masker juga, aku udah pakai masker. Kalau enggak ini ya sekitar bibir ini kayak apa ya, kayak perih-perih gimana ya gitu karena hawanya udah adem. Maskernya simpel, cuma tinggal kayak gini aja udah. Terus apa biasanya kalau udah mau mendekati musim dingin juga dikasih jaket, jaketnya tebel nih kayak gini contohnya. Pabrik saya itu dikasih ini pas
tahun lalu ini, jaket tahun lalu udah bodol banget. Itu udah di dalamnya itu ada kayak apa ya? Ini nih kandel lah. Kayak ada kapuk-kapuk kayak gitu nih. Ini bahannya kandel. Ada tulisan pabriknya juga ini. Jong U. Udah kayak gitu aja sih mungkin. Enggak, semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, kalau enggak ya terima kasih sudah mau menonton video ini. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe jerene gratis. Coba aja tekan tombol subscribe. Udah kayak gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak Korea ngapak.